Ya guys, sekarang ini kita lagi lihat teknik pemasangan dari sebuah charger bermotor. Nah, kita hari ini nih jarang banget nih pakai beginian, tapi kali ini kita harus menggunakan. Karena supaya apa kok? Supaya mudah orang kalau di jalan gitu ya. Hah? Kalau di jalan jadi mudah orang untuk isi baterai. Wah, luar biasa sekali. Kabelnya ada dua. Ada yang warna merah dan hitam. Ini ada yang plus sama yang minus ya? Iya, yang minus. Yang minus yang mana kok? Yang minus ini buat masanya. Buat arusnya. Ini arusnya merah. Yang merah. Ya. Oke. Coba dipasang kok. Kayak kita gimana? Kita cek dulu ya. Cek alatnya. Oh, siap. Jadi cara ngeceknya gimana kok? Ini di minusnya yang warna hitam. Oke. Kita tempel. Tempel. Kemudian yang warna merah keplusnya. Oh, yang warna merah keplusnya. Ya, ini tujuannya untuk nggak nyala. Oh, kelihatan tuh nyala tuh ya. Ini di off. Di off. Ini di on. On. Oh, kalau kita nggak ngerti on namanya. Ada aja ya. Setelah kita cek ini berfungsi alatnya, baru kita cari tempat yang cocok, yang layak untuk ditaruh di sini. Oh, siap. Habis itu kita lubangin. Kita buat lubang di sini, di atas. Kabelnya masuk ke bagian bawah. Masuk ke bagian bawah sini, dashboard. Stapler. Stapler. Stapler masuk ke dalam, kita bolongin di dekat lubang aki itu. Saya bolongin tuh. Oh iya loh, benar. Masuknya kabel dari sini. Ya. Nanti masuk dari sini. Kemudian ke bawah. Ke bawah. Di bawah udah dibolongin. Ya. Nah, kabel plus sama minusnya masuk ke dalam aki. Oh, kabel plus. Jadi kita sistem langsung. Sistem langsung lah ya. Oke. Okay. Siap. Kalau saya kenapa langsing mulu ya kok? Aduh. Right guys, ini dia alat yang paling ditunggu-tunggu banyak masyarakat, yakni solderan. Solderan supaya untuk membolongin ini. Dibolongin lah ya. Kemudian kita gunain lem lilin. Lem lilin. Oh, itu. Siap. Oh, ini nih lem lilin guys. Ini bisa dicari nih di mana aja ya? Di toko-toko bangunan terdekat. Saya emang opetnya kehidupan. Oke, lanjut kita pemasangan. Ini dimasukin nih kok dari sini, kemudian setelah dimasukin dia cari jalan lah ya. Cari jalur. Cari jalur kayak jalur busway gitu ya. Alright, ini namanya apa, Mukmo? Cari kabel bekas, kabel body. Oh, kabel body ya. Supaya kita sambung kabel minim plus tadi kurang panjang. Oh, kita apabila kurang panjang variasi kurang panjang. Jadi kita sambung plus minusnya ini saya udah aplikasi. Hasil jadi lebih panjang lah ya. Lebih panjang. Kemudian kita colok dengan ini. Ya. Minusnya di belakang. Oh. Seandainya dipasang seperti apa deh cara pemasangan? Cara pemasangannya ya kita sambung lagi kabel plus-minusnya. Sambung ya. Oke, siap. Nah, nanti akan kita lubangi di sini. Baik. Pakai solder. Oke, siap. Keren nih. Bukan main, guys. Dipakai lilin. Buat di sini buat ngilangin airnya. Nggak bergerak. Oke. Ditangkap polisi aja, Pak. Biar nggak bergerak. Jangan bergerak. Siap. Alright. Oh, jadi ini nanti dipasang, sambung lah ya. Alright, guys, kita panasin dulu, guys. Jadi kita harus solder dengan baik, meskipun harus bolong, ya udah ikhlasin aja, guys ya. Karena bagian itulah yang paling penting. Ikhlas, guys. Betul ya, kok ya? Siap. Nah, ikhlas repot tuh, guys. Ini ngapain ini kok? Main air mulu, hah? Mau ngapain main air? Jangan diminum ya, bahaya. Modelnya Supreme nih guys, model Supreme nanti cari guys di toko apotik terdekat nih Supreme. Kan main. Abis lah ya ada ya. Kan main. Ini agak di blur guys, soalnya terlalu ganteng nih. Alright guys, nih udah jadi guys. Nih cara pemasangannya kan udah bolong. Kalau udah bolong nanti tinggal diisi ya guys ya. Udah bolong. Tinggal diisi kan gue bener ya? Iya, kabelnya disambung. Betul. USB. Ya ingat guys, USB itu penting untuk disambung. Jangan kalian nggak sambung. Karena sambung nyambung itu jadi satu, nanti jadi pulau. Pulau Nusantara gitu ya. Bokul. Mau cekan nih kenapa nggak jualan cilok aja ya? Cocok nih jualan cilok ya.
Alright guys, kita udah lihat barusan ya cara-cara untuk kita bisa memasang yang namanya salah satu dari bagian dari charger motor di tempat kita tercinta, namanya Pelangi Motor Sejahtera Alami dan juga bernutrisi. Temen ya, ini dia pemiliknya, pemilik bengkel ini ya. Nanti kalian bisa cari, kepoin aja orangnya guys, karena orangnya sangat-sangat baik sekali dan juga lucu tuh guys, ya kan? Kayak itu kan guys, kayak Pokemon gitu. Gokil. Jadi kalian udah tahu kan 2 menit cara kalian bisa masang yang namanya charger motor dengan baik, dengan alami, dengan mudah, ya kan? Kalau kalian nggak ngerti, kalian datang ke sini aja. Dijamin kalian akan diservis se-full-fullnya, full service gitu, ya. Alright, di samping itu ini bakal kena air gak? Bos, kena air. Kemungkinan bisa kena air nanti rusak apa gimana, Pak? Pak Bos. Kabelnya sih aman, nanti kabel aman, di pinggirannya dikasih lem. Tadi ya, lem ini ya. Oke, siap. Ini namanya tadi. Di pinggirannya jadi dia. Oh, untuk menghindari air. Oke, siap. Soalnya kita pengendali air, tanah, api dan udara ya. Siapa tuh Legend of Ang ya kan? Kalian sudah tahu kan ini saya sampai botak ini. Karena saya ini buat kalian gitu loh. Jadi kayak avatar Legend of Ang gitu. Guys, udah kepasang guys. Nih guys, keren banget kan? Terima kasih dulu dong sama Pelangi Motor Sejati. Thank you bang. Thank you Koko. Sedap sekali. Wish kan main. Semua sudah dipasang kembali dengan aman, dengan sempurna dan siap untuk digunakan. Kalau kalian nggak mau gunain, kalian nggak cabut, terus ditutup guys. Nih guys, tutupannya lucu guys. Kayak tutupan botol aqua gitu. Tuh, jadi kayak gini deh guys. Alright, emang kecek di depan. Asisten ada next vlog manusia karma peace.